Fadzakir, maka berilah peringatan. Karena terkadang peringatan itu mendatangkan manfaat. Kemarin kita sudah singgung tentang kalimat fadzakir, bahwa kita ini bagaimanapun tetap memerlukan nasihat dan juga mau'idhah serta peringatan dari saudara kita kepada kita. Karena manfaat mendengarkan peringatan itu sangat besar. Masalahnya manusia itu kan terbagi menjadi empat. Ketika mendapatkan peringatan, nasihat, bujangan, pertama boleh jadi mungkin nasihat dan peringatan itu bermanfaat bagi dirinya, kemudian bermanfaat bagi orang. Setelah dia mendapatkan nasihat, dia sadar, kemudian mengajak orang untuk sadar seperti dia. Kemudian yang kedua, bermanfaat bagi dia. Dia sadar dengan manfaat orang itu yang mengingatkan dirinya, tapi tidak bermanfaat bagi orang, hanya untuk dia saja. Dia tidak mengajak orang untuk tobat seperti dia. Yang ketiga, tidak bermanfaat sama sekali. Peringatan orang itu tidak membawa manfaat bagi dirinya, apalagi membawa manfaat bagi orang lain. Kemudian yang terakhir, tidak memberi manfaat bagi dirinya, anehnya dia memberikan manfaat kepada orang lain. Saya contohkan biar mudah. Seseorang yang sadar ketika diberikan peringatan, kemudian dia sadar. Dia tidak mau sadar sendiri. Umpamanya kepala rumah tangga tadinya jahat, dia bawa keluarganya ke neraka. Kemudian mendapatkan hidayah karena mendengarkan peringatan, nasihat atau wejangan, akhirnya dia ajak istrinya, dia ajak anak-anaknya, dia selamatkan semuanya. Dan ini masuk pada firman Allah Azza wa Jal, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian api neraka. Dan ini adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, ada yang bermanfaat bagi dirinya saja. Dia sadar, tetapi dia tidak mengajak orang. Kebenaran yang sudah dia terima itu hanya dia saja yang melakukannya. Dia tidak berani mengajak orang untuk hijrah sama seperti dia. Dan tentu sikap seperti ini tidak benar, karena Allah mengatakan dalam suratul Asr tentang kesempurnaan sifat seorang mukmin itu ada empat. Pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, dan yang keempat sabar. Illal ladzina amanu, artinya ilmu, wa amilus salihat, setelah punya ilmu dia beramal saleh. Setelah beramal saleh dia wa tawassaw bil haq, berdakwah. Setelah dia berdakwah wa tawassaw bis sabar, dia sabar. Ulama mengatakan urutan pertama dan yang kedua memperbaiki diri sendiri, tapi urutan yang ketiga dan keempat memperbaiki orang lain. Artinya ilmu juga harus didakwahkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang sama sekali tidak bermanfaat. Mereka berpaling dari peringatan, seperti orang-orang kafir yang Allah katakan a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beri peringatan mereka, tidak diberi peringatan, tetap mereka tidak beriman. Jadi ada orang-orang yang luar biasa berpaling dari peringatan, tidak mau mendengar peringatan. Dan ini bahaya, karena ini akhlaknya orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, tidak manfaat bagi dia, tetapi dia tularkan kepada orang lain. Boleh jadi mungkin dia mendengar ceramah, peringatan, tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamar, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi dia tidak manfaat, tetap saja minum, tetap saja zina, tetap saja dia berdusta dan begitu seterusnya. Tapi dia memperingatkan orang lain. Jangan kalian zina, jangan kalian begini, begitu. Ya. Ini dikhawatirkan masuk lima takulu namala taf'alun.
kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jangan kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan, karena besar sekali maktan azab Allah itu bagi orang yang ngomong doang tetapi tidak mau mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, di antara bentuk zakir, mencari peringatan atau mencari nasihat itu adalah dengan hadirnya di majlis ilmu. Kalau Anda ingin mendapatkan peringatan, nasihat-nasihat, hadir di majlis ilmu. Karena orang yang jarang hadir di majlis ilmu itu sangat membahayakan. Sangat-sangat membahayakan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun." Dan apabila diturunkan satu surat, satu sama yang lainnya, maksudnya ketika turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang musyrik itu memandang satu dengan yang lainnya, kemudian saling berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kalian?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami wahyu. Dari sini istinbat ayat, kata para ulama, orang yang menjauh daripada majlis-majlis ilmu, berpaling secara badan, tidak suka mendengarkan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ditinggalkan dia, maka Allah akan palingkan hatinya. Kalau sudah dipalingkan hatinya, ini bahaya. Nabi sendiri disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, doa yang paling banyak diucapkan Nabi itu apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ini doa yang selalu dipanjatkan Nabi. Wahai zat yang membalak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Bagaimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang menerima wahyu dari Allah? Itu pula doa yang selalu dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Padahal tidak mungkin Nabi sesat. Tetapi begitulah ibrah pelajaran bahwa hati ini mudah berpaling. Makanya orang yang jarang hadir di majlis taklim itu membahayakan hatinya. Dia akan condong kepada kesesatan, condong kepada syahwat dan syubhat. Dari sini ada sebuah hadis dari Abi Waqid Al-Harith ibn Auf radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika menyampaikan pengajian, ceramah seperti ini. Datanglah tiga orang masuk ke majlis Nabi. Yang satu mendekat kepada Nabi, yang satu menjauh dari Nabi, duduk paling belakang, yang satu pula berpaling, tidak mau hadir, pulang. Setelah kemudian selesai ngaji, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bin nafari thalatha." Maukah kuhabarkan kepada kalian tentang tiga orang yang tadi masuk ke masjid itu? Kemudian Rasul mengatakan, "Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu Allahu ilaih. Wa ammal akhar fastahya fastahya Allahu minhu. Wa ammal akhar fa'arad." Di sini sahih. Fa'arad Allahu anhu. Adapun yang pertama yang masuk ke majlis duduk paling depan, berarti dia mencari perlindungan Allah. Allah lindungi dia. Adapun dia masuk cari tempat duduk paling belakang padahal di depan masih kosong, dia malu-malu, Allah pun malu dengan dia. Adapun yang berpaling, di sini syahid. Adapun yang berpaling tidak mau masuk ke majlis Nabi, maka Allah palingkan sekalian badannya dan hati-hatinya. Dan kalau Allah sudah memalingkan dari hambanya, ini sangat membahayakan. Kenapa? Karena dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dia akan dijauhi dari rahmat dan didekatkan dengan laknat. Dan pada hari kiamat Allah tidak akan memandang dia. Allah akan palingkan wajahnya dari dia.
Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala sampai memalingkan wajahnya dan tidak melihat kita, maka inilah Allah katakan, wasayujannabuhal ashqa. Maka orang-orang yang mereka berpaling, yatajannabuha, menghindar, menjauh. Ha ini kembali kepada peringatan. Maka siapapun yang menjauh dari peringatan itu, kata Allah, al-ashqa, maka dia orang yang paling celaka. Dan lawan celaka itu bahagia. Tempat orang bahagia itu di sorga. Tempat orang celaka itu di neraka. Makanya Allah mengatakan, alladhi yaslan naral kubra, yaitu orang-orang yang akan memasuki api neraka yang sangat besar. Kenapa di sini Allah mengatakan kalimat kubra, api neraka yang sangat besar? Menunjukkan ini bukan api dunia. Seandainya antum kumpulkan ni api dunia ni, semua antum kumpulkan satu dunia api ini, sak lahar-laharnya, kemudian barakinnya, api-api yang dalam lautan, yang dalam perut bumi, dikumpulkan semuanya, itu kecil dibandingkan dengan api neraka. Jadi di sini Allah sedang menceritakan tentang api neraka dan kengeriannya, yang Allah katakan summa la yamutu fiha wa la yahya, selanjutnya di sana dia tidak akan mati dan tidak pula hidup, artinya tersiksa selamanya. Maka kajian di malam hari ini kita akan fokuskan mengenal neraka. Apa sifat-sifatnya? Bagaimana kengeriannya? Bagaimana azabnya? Apakah setiap mukmin juga ada yang masuk neraka? Apakah orang yang masuk neraka tidak akan keluar dari neraka lagi? Dan begitu seterusnya. Nanti kita akan bentangkan, kita akan kenalan seperti apa neraka itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa sorga dan neraka itu keduanya sudah dicipta. Dan ini menyelisih keyakinan orang-orang Jahmiyah dan juga orang-orang falasifah ahli kalam, yang sebagian mereka mengatakan bahwa neraka belum tercipta, bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa keduanya tidak kekal. Dan ini sangat bertentangan dengan banyak dalil. Tapi ada juga yang ekstrim seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau orang masuk neraka, dia tidak akan keluar darinya, walaupun dia seorang mukmin. Kalau dia sudah masuk neraka, tidak akan keluar. Makanya orang-orang Khawarij ketika menghukumi para pelaku dosa besar, mereka mengatakan kafir di dunia, kekal di neraka. Tapi orang-orang Mu'tazilah, mereka banci. Apabila ditanya tentang para pelaku dosa besar di dunia, mereka tidak katakan kafir, tapi tidak mengatakan mukmin juga. Manzilatun baina manzilataini, antara mukmin dan kafir, tapi di neraka hukumnya sama dengan Khawarij. Kalau sudah masuk, tidak akan keluar lagi. Dan ini akan bertentangan dengan banyak riwayat tentang syafaat. Bukankah syafaat itu salah satunya yang menyelamatkan orang yang masuk neraka, kan? Selama dia tidak musyrik, tidak kafir. Artinya selama mereka ahli tauhid yang ahli maksiat, hukuman mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah azza wa jal, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik saja, adapun selain syirik itu di bawah kehendak Allah. Allah mau langsung masukkan ke sorga. Kalau Allah mau diadab di neraka, kemudian dengan syafaat dia diselamatkan. Atau kalau sudah tidak ada syafaat, maka mereka akan diselamatkan dengan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun apa itu definisi neraka itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, neraka itu disebutkan oleh para ulama, darul adzab allati a'addahallahu lil kuffari wal munafiqina wal usati fil akhirati. Dia sebuah tempat yang penuh dengan siksaan di dalamnya, yang Allah peruntukkan untuk orang-orang kafir, Allah peruntukkan untuk orang-orang munafik dan
orang-orang ahli tauhid yang bermaksiat. Itulah definisi neraka. Maka kebalikannya definisi sorga, darun a'addallahu lil muttaqin, sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara lebih jauh tentang neraka, di mana letak neraka itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika bicara tentang letak neraka, Allah mengatakan kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, sesungguhnya catatan orang-orang jahat, orang-orang fajir diletakkan di sijjin. Artinya bahwa neraka itu berada di sijjin. Sijjin itu di mana? Di bawah dasar bumi yang paling dalam. Tentu maksudnya bumi bukan yang bumi yang kita pijak, tapi bumi kelak yang akan diganti di hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Tapi kalau sorga, di bawah arasy dan di atas sidratil muntaha. Jadi awalnya sidratil muntaha, baru sorga, akhirnya di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, karena arasy itu menjadi atap pelaponnya sorga yang paling tinggi, sorga Firdaus. Makanya ada istilah darajat, ada istilah darokat. Darajat itu maksudnya tangga ke atas. Kalau darokat itu tangga ke bawah. Jadi sorga itu disebut darajat, tangga ke atas. Makin tinggi makin indah, makin tinggi makin mulia, makin tinggi makin hebat kenikmatannya. Kalau neraka darokat, makin rendah makin jahat, makin rendah makin menakutkan, makin rendah makin mengerikan, dan begitu seterusnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang orang-orang munafik, Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dasar, yang paling dalam. Kenapa? Karena munafik itu lebih bahaya dibandingkan kafir. Munafik itu bukan hanya sekedar kafir. Kalau kafir itu jelas. Tapi munafik ini bukan hanya sekedar kafir, tapi dia kafir yang merusak Islam dari dalam. Sehingga tidak jelas masalahnya. Makanya hukumannya lebih berat dibandingkan orang-orang kafir. Nanti kita akan jelaskan tentang tobaqotun nar, tingkatan-tingkatan neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, semua manusia pasti melewati neraka. Karena nanti pada hari kiamat neraka itu akan ditampakkan kepada kita. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Manusia akan ditampakkan, jahanam akan dibawa di hadapan mereka. Setelah itu Allah bentangkan jisrun. Jisrun itu jembatan titian siratal mustaqim, yang kalau jatuh dari jembatan itu dipastikan masuk jahanam. Semua orang pasti melewati ini. Mukminnya, kafirnya, fajirnya, baiknya, semua akan melewati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Maryam 71-72, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah mengatakan dan sungguh kalian pasti melewatinya, dan itu keputusan yang tidak bisa dirubah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua akan melewati neraka, lewat titian itu. Makanya Allah mengatakan thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimin fiha jithiyya. Allah selamatkan orang-orang yang beriman yang menyeberang, tetapi Allah jatuhkan orang-orang zalim ke dasar jahannam. Bahkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thumma yudhrabul jisru ala jahannam. Kemudian dibentangkan jembatan sirat di atas neraka jahannam. Wa tahillu syafa'atu, dan diperbolehkan syafaat pada waktu itu. Wa yaqulun, maka semua para nabi mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan umatku. Kila, kemudian dikatakan ya Rasulullah wa mal jisru, Rasul apa sih titian itu? Qala, maka Rasul mengatakan dakhadun mazillatun
fihi khatatifun wa kalalibun wa hasakun takunu bin najdin fiha syaukatu yuqalu laha sa'dan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang jembatan itu, maka Rasul menyebutkan sifatnya. Jembatan itulah tempat yang sangat licin, mudah menggelincirkan. Dia memiliki penyambar-penyambar dan kawat-kawat besi yang kokoh, seperti yang ada di Najd yang memiliki kawat-kawat besi yang disebut dengan sa'dan. Jadi ada kawat-kawat bengkok gitu, yang menyambar-nyambar gitu ya di jembatan itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayamurrul mu'minuna qatarfil aini wa kalbarqi wa karrihi wa katairi wa kaajawidil khaili warrukabi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kaum mukminin yang akan melewati di dalamnya, ada yang melewati dengan sekejap mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung yang terbang, ada juga yang berlari seperti kuda yang sangat kencang, dan ada juga yang seperti orang berkendaraan. Kata Rasul, fanajin musallamun wa makhdushun mursalun wa makhdushun fi nari jahannam. Kata Nabi SAW, ada pun muslim yang selamat, ada pula yang disambar besi-besi penyambar lalu dilepas, dan ada pula yang terjerumus ke dalam neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu orang yang pertama melewati adalah Rasul kita, tidak syak lagi, baru umat Islam. Walaupun kita umat yang terakhir, tetapi justru yang pertama kali melewati jembatan itu, dan itu bentuk kemuliaan. Kenapa demikian? Karena usia umat kita ini tak panjang, hisabnya tak lama. Kalau usia umat dulu itu panjang-panjang, maka hisabnya lama, makanya didahulukan umat Islam. Dan ini kemuliaan bagi kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya neraka itu cuma satu secara zatnya, tetapi muta'addidatun fis sifat. Zatnya satu, tetapi sifat-sifatnya berbilang. Makanya neraka itu ada istilah-istilah dalam Al-Quran. Ada namanya istilah Al-Hawiyah. Apa Hawiyah? Hawiyah itu menunjukkan seseorang terjatuh dengan cara terlempar. Itu disebut Hawiyah artinya. Sebagaimana Allah mengatakan, fa'ummuhu Hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan tahukah kamu apa itu neraka Hawiyah? Ia adalah api yang sangat panas. Artinya ketika dia jatuh itu seolah-olah didorong, dilemparkan. Kemudian juga ada istilah ladha. Makanya Allah mengatakan, kalla innaha ladha nazza'atan lishawa. Dalam surah Al-Ma'arij 15-16 Allah mengatakan ladha. Apa sih ladha itu? Neraka yang apinya menyambar-nyambar, menyala-nyala, itu disebut ladha. Makanya Allah mengatakan sama sekali tidak, karena ia adalah neraka ladha yang akan mengelupaskan kulit kepala mereka. Kemudian juga ada istilah khutamah. Khutamah itu maksudnya melumat bahasa kitanya. Dan itu Allah katakan, kalla la yumbadanna fi al-khutamah. Wama adraka mal khutamah? Narullahil muqadah allati tattaliu 'alal afidah. Betul-betul melumat sampai ke hatinya. Allah katakan sekali-kali tidak, pasti akan dilempar ke neraka khutamah. Dan tahukah kamu apa neraka khutamah itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan yang membakar sampai ke hati orang itu. Kemudian juga ada istilah jahannam. Tentu artinya jahannam itu api yang sangat panas sekali. Makanya Allah mengatakan ketika orang-orang munafik diajak jihad ke perang Tabuk, sebagian mereka menganggap ngapain jihad di musim panas, belum sampai udah kalah kita karena kepanasan. Maka turun ayat, kul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang munafik itu, neraka jahannam lebih panas kalau seandainya mereka tahu. Kemudian juga ada istilah jahim. Dalam Quran itu ada istilah jahim. Jahim ini lebih panas dibandingkan jahannam.
Sebagaimana Allah mengatakan fa amman tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka neraka jahimlah tempat tinggalnya. Kemudian Allah juga mengistilahkan dengan kalimat sakor. Sakor itu membakar. Ya. Allah mengatakan masalakakum fi sakor. Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian sampai masuk ke neraka sakor? Maka orang-orang mengatakan karena dulu kami tidak pernah sholat. Kemudian juga ada istilah sa'ir. Sebagaimana Allah mengatakan wa amman utiya kitabahu wa ra'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Sa'ir itu artinya bukan hanya sekedar api yang menyala tetapi berkobar-kobar sangat tinggi sekali. Apinya itu makin tinggi gitu. Itu disebut sakor namanya. Makanya Allah mengatakan adapun orang-orang yang diberikan catatan amal dari belakang punggungnya, maka ia akan berteriak celakalah aku, dan dia akan masuk ke neraka sakor. Kemudian juga ada istilah sijin. Sijin itu artinya penjara. Karena orang masuk neraka tidak mungkin keluar dari situ, seolah-olah dia masuk ke penjara api neraka. Makanya Allah mengatakan wa ma adraka ma sijin dalam surah Mutaffifin itu ayat 8, tahukah kamu apa itu sijin? Itulah sifat-sifat neraka. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kengerian neraka, ada istilah-istilah yang sangat menakutkan bagi neraka itu. Terkadang Allah membahasakan dengan bi'sal masir. Apa bi'sal masir itu? Seburuk-buruk tempat kembali. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Surah Al-Mulk ayat 6. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapatkan adab jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat. Di dunia ini seburuk-buruk tempat pun tidak lebih buruk daripada neraka. Sebutkan tempat yang paling buruk di dunia. Tidak seburuk neraka. Bahkan ada istilah juga bi'sal qarar. Sebagaimana Allah mengatakan jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Ibrahim 2:9. Yaitu neraka jahannam, mereka masuk ke dalamnya dan itu seburuk-buruk tempat kediaman. Qarar. Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan darul bawar. Sebagaimana Allah mengatakan, "Alam tara ila alladziina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar." Surah Ibrahim ayat 28. Allah mengatakan, "Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?" Allah bahasakan neraka dengan lembah kebinasaan. Ada juga bahasa Quran dengan menyebutkan bi'sal wirdul mawrud. Apa itu? Seburuk-buruknya tempat yang akan dimasuki manusia. Sebagai Allah mengatakan dalam surah Hud ayat 98. Dan ada juga bahasa Quran dengan kata-kata daral fasikin. Negerinya orang-orang fasik. Neraka itu negerinya orang-orang fasik, seperti yang disebutkan dalam surah Al-A'raf 145. Dan ada juga yang mengatakan asfala safilin, seperti dalam surah Tin. Asfala safilin itu artinya tempat yang paling rendah yang ada di neraka. Ada juga yang mengatakan su'uddar, tempat yang paling buruk. Ada juga yang mengatakan bi'sal mihad, tempat tinggal yang sangat-sangat buruk. Begitulah Allah istilahkan neraka. Artinya tidak ada satupun istilah kebaikan di neraka itu. Semua buruk. Itu maksudnya. Makanya kenapa ketika Nabi SAW menceritakan tentang bi an'ami rajulin min ahli dunya wa huwa min ahli nar. Jadi ada seseorang itu ketika di dunia itu hidupnya nikmat sejak lahir sampai mati. Tidak pernah ngeluh, tidak pernah susah. Semua dicukupi nikmatnya. Tetapi Allah takdirkan dia termasuk penuh neraka. Akhirnya Allah celupkan ke neraka satu celupan saja. Kemudian Allah tanya orang ini, hal marrabika min ni'amin qad? Sekarang sudah kucelupkan ke neraka.
masih terasa kenikmatan yang pernah kualami di dunia itu? Dia mengatakan tidak. Tidak ada kenikmatan lagi di kepalaku. Tidak bisa lagi. Kalau kita kan mungkin dulu pernah senang, kemudian susah, masihlah teringatkan. Zaman dulu masih senang, zaman dulu masih di atas, zaman dulu masih gaji besar, sebelum dipecat, sebelum di PHK, sebelum kebakaran rumahnya, sebelum kena musibah, masihlah teringat kenangan-kenangan itu. Tapi kalau orang sudah dicelupkan neraka satu kali, hilang blank sudah, seolah-olah dia tidak pernah merasakan kelezatan nikmat hidup di dunia itu. Itu baru satu kali celupan tuh. Lagi mana kalau dimasukkan di dalamnya tuh? Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui tentang kengerian neraka ini, ikhwan. Apabila api neraka dinyalakan oleh Allah, maka api itu tidak akan pernah dipadamkan selamanya. Catat, apabila api dinyalakan, maka tidak akan pernah padam selamanya. Dan itu Allah katakan dalam surah At-Takwir 12, wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka mulai dinyalakan. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 97, kullama khabata zidnahum sa'ira. Setiap kali neraka kami padamkan, justru kami akan menambah nyala apinya. Makin hari makin bertambah, makin minggu makin bertambah, makin tahun makin bertambah. Sebagaimana surga, nikmatnya makin hari makin bertambah, nikmatnya makin hari makin bertambah. Maka neraka juga sama, semakin hari azabnya semakin bertambah. Na'udzubillah. Dan ingat, neraka itu bisa melihat, neraka itu bisa mendengar, dan neraka itu bisa bicara. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju unuqun minan nar yaumal qiyamah, lahu aynani yubsiru bihima, wa udhunani yasma'u bihima, wa lisanun yantiqu bihi fayaqulu ila ukilta bi thalathatin, inni ukiltu bi thalathatin, bi kulli jabbarin anid wa bi kulli man idda'a ma Allahi ilahan akhar wal musawwirin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, akan keluar leher neraka pada hari kiamat. Dia memiliki dua mata yang melihat, dua telinga yang mendengar, dan satu lisan yang akan bicara. Artinya neraka itu melihat, mendengar, dan bicara. Kemudian neraka akan mengatakan, aku diberi tugas oleh Allah untuk mengazab tiga kelompok. Setiap orang yang sombong dan keras kepala, setiap orang yang berdoa kepada selain Allah bersama Allah, dan orang-orang yang menggambar, maksudnya menggambar makhluk hidup yang bernyawa. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bahkan dalam surah Al-Furqan ayat 12 Allah katakan, "Idza ra'aitahu min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira." Jadi neraka itu kalau melihat dan sangat marah kepada orang-orang yang Allah marah kepadanya. Jadi Allah semakin marah, neraka ikut marah juga sama orang itu. Makanya Allah mengatakan apabila neraka itu melihat mereka, orang-orang yang dimurkai Allah itu dari tempat yang jauh, mereka ahli nar mendengar kegeraman neraka dan suara yang menyala-nyala. Geram sekali neraka itu kepada orang yang Allah murkai itu. Menunjukkan neraka bisa bicara. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak ada yang bisa menandingi siksaan neraka dengan siksaan dunia. Seperti apalah siksaan dunia? Paling tinggi dimutilasi kan. Siksaan dunia mungkin dibunuh pelan-pelan. Sebenarnya orang kalau sudah mati dimutilasi enggak akan terasa dia. Karena sudah tidak ada ruhnya kan, seperti perkataan Asma binti Abi Bakar kepada anaknya Abdullah ibn Zubair. Ketika dia ditangkap oleh Hajjaj ibn Yusuf, kemudian diikat di gerbang Madinah. Kemudian dia mengatakan kepada ibunya Asma, "Ya Ummi, bagaimana kalau Hajjaj itu memutilasi aku, memotong satu-satu badanku?"
Maka ibunya menenangkan, "Ya Abdullah ibn Zubair, bagaimana pendapatmu dengan kambing yang sudah mati, kemudian kau kuliti, kemudian kau potong-potong, apakah dia merasakan sakit?" "Ah, seperti itulah. Jasad kalau sudah tidak ada ruh, mau dimutilasi kayak apapun, mau dipotong, mau dicongkel, mau dipotong kupingnya, mau ditarik lidahnya, mau dicopot kukunya, enggak akan terasa dia. Kenapa? Karena ruhnya sudah enggak ada. Cuma nampaknya aja sadis kan itu ya? Sadis sekali itu. Sebenarnya tidak biasa saja. Ya. Orang yang mati tidak dimutilasi dengan orang yang mati dimutilasi itu sama saja sakitnya ketika dicabut ruhnya itu saja. Selebihnya tidak akan merasakan. Antum mau digeret dia dengan tambang pakai mobil di tanah aspal dari sini kena goyah pun dia tidak mungkin terasa. Ruhnya sudah enggak ada. Itu maksudnya. Dan kalau seandainya kita kumpulkanlah, coba raja mana yang paling bengis mengadab manusia? Ashabul Ukhdud, Fir'aun ketika membunuh bayi-bayi, Namrud ketika membunuh kesewenang-wenangannya dan begitu seterusnya, tidak ada yang bisa menandingi siksaan neraka dibandingkan dengan dunia. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Fajr ayat 25, "Fayauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad." Pada hari itu tidak ada yang mengadab seperti adab Allah. Enggak ada. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kenapa? Tadi saya katakan di awal, karena kalau Allah sudah mengadab, melupakan semua nikmat. Itu masalahnya. Kalau Allah sudah azab itu, nikmat semua dilupakan dia. Nikmat yang pernah dibayangkan di dunia itu, rasanya tidak pernah secuil kenikmatan pun dia rasakan. Saking kerasnya azab Allah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahkan saking kerasnya, terkadang sebagian mereka ingin menebus dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau antum di dunia, ada masalah dengan anak antum, kena kes, narkoba, masuk penjara, ada masalah, pasti antum ingin tebus anak antum. Rata-rata kan begitu, orang kalau cinta dengan anak, walaupun dia salah masuk penjara, kalau bisa bayar uang cepat keluar. Itu di dunia. Kita akan menebus orang-orang yang kita cintai supaya tidak terkena musibah. Tapi di akhirat terbalik. Anak yang kita cintai siap dijadikan tebusan agar dia tidak disiksa di neraka, coba. Bayangkan, ya. Kalau bukan karena dahsyatnya kan, kalau di dunia kan terbalik ya. Kalau anak kita, istri kita ada masalah, kita berusaha cari uang, kita tebus supaya dia jangan sampai terkena masalah. Seperti yang dilakukan Zainab ketika suaminya menjadi tawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab sangat mencintai Abil As ibn Rabi, padahal Abil As itu masih kafir. Tapi dia ingin menebusnya. Karena cintanya Zainab kepada Abil As, diambilnya kalung itu. Padahal kalung itu hadiah Zainab di waktu pernikahan Zainab bersama Abil As, dikirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menebus suaminya. Ketika Rasul melihat kalung itu, dibolak-balik, terkadang dicium, kemudian menangis. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa anda menangis gara-gara megang kalung?" katanya. Kata Nabi SAW, "Tahukah kalung ini? Kalung ini pemberian Khadijah kepada Zainab di malam hari pernikahannya. Kalau kalian mau, kembalikan kalung ini kepada pemiliknya. Lepaskan Abil As," katanya. Itu di dunia. Kita pasti akan menebuskan orang-orang kita cintai. Di akhirat terbalik. Orang-orang kalau masuk neraka, kalau bisa saya keluar dari neraka, anak saya yang saya masukkan. Kalau bisa seperti itu, ditebusnya tuh dia. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 11-14, "Ya waddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji," katanya. Orang-orang kafir berangan-angan nih, andai kata bisa menebus azab itu saat itu dengan anak-anak yang dicintainya, istri yang dicintainya, saudara laki-laki yang dicintainya, keluarga yang dicintainya, dan semua yang ada di permukaan bumi, kalau perlu dimasukkan ke neraka, dia yang keluar. Coba bayangkan. Sedemikian dahsyatnya itu neraka itu, sampai orang-orang yang kita cintai di dunia dikorbankan. Lihat Abu Lahab. Ketika turun surah Tabbat yada Abi Lahabi Watab sampai kepada saya selana rong zatalahab. Dia susumber di hadapan kawan-kawannya.
dan mengatakan, kalau yang dikatakan Muhammad itu benar, bahwa aku akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, saya selana rom zatalahab, katanya, aku banyak-banyak anakku sukses-sukses, katanya, uangku banyak, hartaku melimpah, katanya, aku bisa tebus neraka itu dengan anak dan hartaku. Allah katakan, ma'agna anhu maluhu wa makasab. Hei Abu Lahab, anakmu enggak ada manfaatnya, hartamu enggak ada manfaatnya. Kalau kau sudah masuk neraka, enggak bisa jadi tebusannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang sudah masuk neraka, setiap hari mereka akan menjerit. Terus akan menjerit. Itulah pekerjaan sehari-hari penuh neraka itu, hanya menjerit, 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 minta dikeluarkan. Minta dikeluarkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan dalam surah Fatir ayat 37. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal, katanya. Mereka pun berteriak-teriak setiap hari dari neraka itu dan mengatakan, ya Rabb, keluarkanlah kami dari neraka. Kami janji kami akan beramal saleh. Kami janji akan beramal saleh, amalan lain dari apa yang sudah kami amalkan, katanya. Manfaat? Tidak manfaat. Mereka menjerit-jerit tidak akan manfaat. Karena mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau ruddu la'adu lima nuhu anhu." Seandainya Allah kabulkan permintaan orang-orang kafir itu yang mengatakan, ya Rabb kami, keluarkan kami, kami akan beramal saleh, maka Allah mengatakan, lau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Kalau mereka Allah keluarkan dari neraka, dibalikan ke bumi, pasti kafir lagi. Katanya. Pasti kafir lagi, katanya. Kata Allah, tidak mungkin. Kalian hanya ngomong aja enggak jelas. Kalau aku ambil kau, masukkan lagi, kuciptakan dunia baru, pasti kau kufur lagi dengan aku, kata Allah, katanya. Sudah di situ saja, katanya. Subhanallah. Ya. Sehingga sebagian mereka karena tidak digubris, mereka pun meminta kepada para malaikat penjaga neraka, malaikat Malik, agar meminta kepada Allah supaya mereka mati saja daripada hidup. Permintaan mereka setelah 1000 tahun mereka disiksa, kata para ulama, ada mengatakan 100 tahun mereka disiksa di neraka, mereka memanggil-manggil malaikat Malik penjaga neraka. Wa nadau ya Malik, dalam surah Zukhruf 77, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun, qala innakum makithun, katanya. Dan mereka memanggil, wahai Malik, hendaklah Rabbu mematikan kami saja, minta kepada Allah agar Allah itu mematikan kami saja di sini. Malik berkata, sungguhnya kalian akan tetap tinggal di neraka. Enggak ada keringanan sedikit pun. Di dunia orang kena masalah, masuk pengadilan, terkadang ada keringanan. Bisa kita bayar. Bisa kita bayar para pengacara yang handal, yang hebat, yang orator. Sogok sana, sogok sini. Ringan hukuman dia. Di akhirat, lawyernya saja butuh lawyer. Pengacaranya saja butuh pengacara. Enggak ada pengacara di akhirat itu. Enggak laku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kemudian mereka sampai menjerit-jerit, minta dikeluarkan, lebih baik mati dibandingkan hidup? Karena mereka merasakan panas yang luar biasa. Antum jangan lagi di neraka. Antum saya kurung di satu ruangan, atasnya pakai seng, pakai asbes, gitu kan? Jangan ada kipas, jangan ada AC, sehari saja kayak di sauna antum. Wah, ada sibuk antum kedua. Padahal cuman nggak ada AC, nggak ada kipas, nggak ada angin ventilasi, pengap di situ kan? Kita udah kesusah tuh. Cemana orang ini sudah betul-betul masuk ke api neraka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa api dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian, dalam riwayat yang lain 100 bagian api neraka. Itu saja kalau dinyalakan di dunia sudah terbakar satu dunia ini. Bagaimana kalau yang digabungkan 70-nya atau yang 100-nya, itu seperti apa panasnya?
Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza, makanya mengatakan, Allah mengatakan narun hamia, api yang sangat panas, api yang dipanaskan. Cukup tidak? Wa ashabu syimal, ma ashabu syimal fi samumin wa hamimin wa dhillum min yahmum, wa dhillum min yahmum. Apa kata Allah? Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang amat mendidih dan naungan asap yang sangat hitam tebal. Tiga, Allah katakan angin. Jadi sudah panas, biasanya kalau kita panas, anggaplah kita berdiri di tengah sawah, panas di terik matahari, adalah angin yang mengurangi rasa panas, ya kan? Ada angin yang mengurangi panas, rasa panas. Ini angin yang datang bukan mengurangi rasa panas, makin panas lagi. Atau orang bamanya ingin bernaung, enggak ada pohon, paling cari awan. Ini awan matahari sudah agak ke barat kan, biasanya awan menutupi matahari itu. Ya, agaklah teduh sedikit. Rupanya bukan awan, asap pula membawa panas dari atas. Subhanallah. Udah asap di atas bawa panas, angin pula bawa panas, dia pula di neraka yang panas. Seperti apa itu? Ya wajarlah orang itu menjerit-jerit. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking panasnya neraka itu, sampai ke bumi panasnya. Panasnya neraka itu loh sampai ke bumi. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat ketika matahari di atas kepala? Apa kata Rasulullah? Abridu bidzuhri. Abridu bidzuhri fa inna syiddatal harri min faihi jahannam, kata Rasul. Teduhkanlah, dinginkanlah pelaksanaan salat zuhur, biar dia tergelincir dulu matahari itu ke barat, agak turun sedikit. Kenapa? Karena panas yang sangat terik di matahari di atas kepala itu adalah panas neraka jahanam yang dihembuskan ke dunia. Saking panasnya sampai kita rasakan ke dunia. Padahal jarak neraka dengan surga itu tak berantah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya neraka itu tidak semua panas. Ada juga yang dingin. Jangan salah. Tapi kalau sudah dingin bersangatan, siapa yang tahan kan? Coba antum satu minggu di kulkas, apa enggak jadi es tuk-tuk? Subhanallah ya. Makanya Allah mengatakan, la yadukuna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqah. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air minum yang mendidih dan air yang sangat dingin. Ghassaq ini, kata para ulama tafsir mengatakan, dia adalah air nanah penduduk neraka yang sangat dingin. Kalau diminum itu membekukan semua badan, mematikan semua urat, mematikan jantung, semuanya mati. Dan dia, kita saja ya, kalau punya penyakit gusi, minum, ambil es saja sedikit kan, mana rasanya? Gak mau orang lagi. Sampai banyaklah iklan-iklan pasta gigi itu, kalau pakai ini enggak apa-apa, apa es dikunyah pun enggak apa-apa. Kita coba tetap juga sakit. Rupanya iklan saja. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ishtakatin nar ila rabbiha. Faqalat rabbi akalani ba'di ba'dhan, akalani ba'di ba'dhan. Fa'adina laha binafasaini. Nafasin fi syita wa nafasin fi saifi. Fa ashaddu ma tajiduna minal har wa ashaddu ma tajiduna minal zamharir. Neraka mengadu kepada Rabbnya. Neraka kan sudah saya katakan dahulu bisa bicara dia. Mengadu tuh neraka itu sama Allah. Ya Rabb, sebagian kami memakan sebagian yang lainnya. Neraka yang dingin memakan neraka yang panas memakan yang dingin. Ya, begaduh tuh dua neraka. Maka kemudian Allah berfirman kepada neraka, jika demikian, maka engkau akan dapat bernafas dua kali. Satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Maka itulah
panas yang paling panas dan dingin yang paling dingin. Kalau datang panas, itulah panas yang luar biasa. Kalau datang dingin, itulah dingin yang luar biasa. Dingin itu bukan berarti mengenakan, tidak. Terkadang lebih bahaya dibandingkan panas. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tahu bahwa kalau antum zaman baheula, zaman dulu belum ada gas, baik listrik ataupun gas tabung, semua orang membuat perapian dengan kayu. Sibuklah orang ke hutan, sibuk orang ke kebun cari dahan untuk masak. Tapi bahan bakar neraka itu bukan dari kayu. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya, lihat, Allah dahulukan manusia dulu. Bahan bakar neraka itu manusia, baru setelah itu batu. Ya. Didahulukan manusia, bahan pokok, bahan bakarnya neraka itu manusia dulu, baru batu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau seandainya tidak ada raut kebahagiaan. Makanya Allah mengatakan tadi apa? Wasayujannabuhal asqa. Asqa itu orang yang paling celaka, celaka itu lawan orang yang paling bahagia. Sehingga tidak ada penduduk neraka itu senyum, apalagi tertawa, apalagi bercanda, enggak ada. Penduduk neraka itu hanya bisa menangis dan menangis. Perhatikan Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya 100, lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'u. Mereka merintih, menangis dalam api neraka dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar. Subhanallah, dihilangkan pendengarannya. Dari Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna ahlan nar la yabkuna fin nar hatta law ujriyatis sufun fi dumuihim lajara thumma innahum la yabkuna dama ba'da dumui wa bimithli ma hum fihi. Subhanallah. Sesungguhnya penduduk neraka itu akan menangis di neraka seandainya perahu itu dijalankan di genangan air mata penduduk neraka, niscaya perahu itu akan berjalan di atasnya. Ketika mereka sudah tidak ada lagi air mata yang dikeluarkan, maka mereka akan menangis dengan tangisan darah sebagai ganti air mata mereka, karena sudah habis tangisannya sehingga darah yang keluar. Naudzubillah. Ya. Dan mereka setiap hari melolong, ikhwan. Setiap hari menjerit, setiap hari melolong. Sampai-sampai Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda. Jadi suatu ketika Rasul itu dibawa oleh dua malaikat ke atas, tinggi dalam tidurnya itu. Dalam mimpinya dibawa dua malaikat, kemudian naik ke atas gunung. Sesampainya di atas gunung, kata Nabi SAW, idza bi aswatin syadidatin, tiba-tiba aku mendengar lolongan-lolongan orang yang menjerit kesakitan, kata Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, ma hadil aswat, suara lolongan apa ini wahai malaikat? Qalu, maka malaikat ini mengatakan, hadza ghawa'u ahlin nar, ini adalah lolongan-lolongan penduduk neraka. Subhanallah. Ya. Ma'asyiral muslimin, wajar kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dimi'rajkan ke langit kemudian diperlihatkan neraka. Kemudian Rasul menceritakan di hadapan para sahabatnya sampai mengatakan, kata Rasul, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad di tangannya, law ra'aitum ma ra'aitu labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Kalau kalian tahu apa yang kulihat, pasti kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian ditanya Rasul, kau melihat apa? Maka Rasul mengatakan, ra'aitul jannata wan nar, karena telah diperlihatkan kepadaku sorga dan kengerian neraka. Subhanallah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dunia terkadang kita takut dengan beberapa binatang, kan? Kecuali mungkin pawang, itu kan sedikit pawang binatang juga. Pamannya tiba-tiba di rumah kita ada ular.
Orang kalau takut ular, padahal ular itu tidak berbisa sebenarnya. Anggaplah ular hijau, ular apa gitu yang suka dimainin orang desa gitu. Tapi kalau orang takut ular menjerit-jerit ya. Apalagi ular kobra kan, apalagi ular yang lebih daripada itu, apalagi ular sawah yang gede kan begitu ya. Tentu kita akan takut. Atau mungkin tiba-tiba di kamar kita itu penuh dengan kalajengking. Saya kira antum akan lari. Rupanya penduduk neraka juga akan diberikan ular dan kalajengking neraka. Bukan ular dunia. Ular neraka, kalajengking neraka. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi dan disebutkan sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya As-Sahiha. Rasul mengatakan bahwa jika ular di neraka menyengat satu gigitan akan menyebabkan panas demam selama 40 musim. Ya. Kalau antum digigit ular neraka satu kali gigitan, maka demamnya 40 musim, artinya 40 tahun baru sembuh tuh dari demam. Demikian juga kalau jengking neraka apabila menggigit satu gigitan, maka menyebabkan panasnya sama selama 40 musim juga. Bayangkan, tersiksa. Ya. Kalau mati sekalian selesai kan enak. Tapi ini tersiksa 40 tahun gara-gara menahan sakit gigitan ular dan kalajengking itu. Dan itu di mana-mana ular dan kalajengking neraka itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Dan kalau kita lihat azab yang paling rendah saja sudah ngeri sebenarnya. Siapa azab yang paling rendah neraka itu? Abu Talib. Ketika Abbas berdua bersama Rasul mengingat jasa-jasa Abu Talib. Tetapi kan Abu Talib berarti kafir masalahnya. Jadi Nabi mengatakan, Abbas mengatakan, ya Rasulullah, apakah manfaat itu perjuangan Abu Talib untukmu? Katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, tadinya Abu Talib itu harusnya digulung di ombak neraka, tapi ku ambil, ku mohon kepada Allah agar diletakkan di sendal neraka. Dari sini Rasul mengatakan, inna ahwana ahlin nari azaban lahu na'lan wa syirakan min narin yagli minhuma dimaguhu kama yaglil mirjalu ma yara anna ahadan asyaddu minhu azaban wa annahu la ahwanuhum azaban. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang yang diletakkan memakai dua sandal neraka yang memiliki dua tali, kemudian otaknya mendidih karena panasnya sebagaimana mendidihnya air yang ada di kuali saat antum merebusnya. Orang tersebut merasa inilah siksaan yang paling berat, tetapi itulah siksaan yang paling ringan. Jadi siksaan paling ringan saja sudah dianggap siksaan yang paling berat gitu ya. Gimana yang lebih berat lagi? Oh, yang paling ringan saja yang merasakannya itu sudah paling berat kali itu adabnya. Subhanallah. Jadi wajar kalau seandainya neraka itu luar biasa, belum lagi kedalamannya. Neraka itu dalam sekali. Makanya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasul pernah berkumpul bersama para sahabat itu mendengar ledakan, dentuman dum gitu ya. Rasul ngomong sama sahabat, kalian tahu dentuman apa ini katanya? Wajibah ini dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa kita dentuman. Sahabat mengatakan, Allah wa Rasulullah alam, kami tidak tahu wahai Rasul. Apa kata Rasul? Hada hajarun rumiya bihi fi nari jahannam mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi fi nari ilal an hatta antaha ila qa'riha. Itu batu segede unta, kata Rasul, yang dijatuhkan dari titian, kemudian jatuh sampai ke neraka jahannam, baru sampai di dasarnya 70 tahun lamanya. Bayangkan kalau orang jatuh dari titian itu, berarti 70 tahun melayang baru sampai di jahannam tuh. Saking dalamnya lembah itu. Antum jangan cerita, antum jatuh dari atap saja baru 3 meter. Sakitnya luar biasa. Ini 70 tahun baru sampai di jahannam, gimana ceritanya? Ya. Masyurul muslimin, dan orang yang masuk neraka itu banyak. Sampai-sampai dalam sebuah hadis, Adam pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada Adam, "Ya Adam, akhrij bi'san nar." Adam, keluarkan dari turunanmu yang pantas masuk neraka, katanya.
Kemudian ada mengatakan wa ma ba'sun nar. Apa yang dimaksud dari umatku utusan-utusan yang akan masuk ke neraka itu ya Rabb? Qala, maka Allah mengatakan min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'ina, dari 1000 manusia keluarkan 999, masukkan ke neraka dari turunanmu, satu masukkan ke surga. Subhanallah. Bandingan orang masuk surga dengan neraka itu 999, yang satu masuk surga. Berarti kan penduduk neraka itu banyak, ya. Banyak sekali penduduk neraka itu, karena bandingannya 1 banding 999. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Abshiru fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfa." Bergembiralah kalian. Dari 1000 itu satu dari kalian dan 999 dari Ya'juj dan Ma'juj. Artinya Ya'juj dan Ma'juj semua masuk neraka. Makanya kenapa Rasul mengatakan dalam hadis Allah berfirman kepada Nabi Isa yang ketika itu sudah berhasil membunuh Dajjal kemudian difitnah dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan jebolnya benteng yang dibangun Dzulqarnain itu. Apa kata Allah? Wahai Musa, wahai Isa, sebaiknya kau bawa orang-orang yang beriman ke Bukit Tur. Kau jangan lawan mereka. Kau tidak akan bisa mengalahkan mereka. Itu kaum yang tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh, katanya. Sembunyi. Seorang Nabi saja disuruh sembunyi melawan Ya'juj dan Ma'juj itu. Kenapa? Karena itu kaum tidak bisa dibunuh, tidak bisa diperangi. Logikanya ikhwan, antum loh kelahi. Antum lawan 10 orang. Jago kumpu manapun, kalau 10 orang kaulah antum. Mana ada? Makanya dalam Islam itu, kalau orang berperang, kemudian lebih dari 2, boleh lari. Pokoknya ini perang nih, musuhnya, kita kaum muslimin 100. Musuhnya 300, boleh lari. Dan itu tidak termasuk lari dari peperangan. Tapi kalau musuhnya 2, tidak boleh lari. Mi'atun yaglibuna mi'atain. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah ringankan. Ya. Bukan 1 lawan 10 lagi. 1 lawan 2 saja, karena tahu kami mengetahui kalian itu lemah. Dari sini dibatasi bahwa kalau dalam pertempuran muslim dan kafir, musuh antum 2 orang tidak boleh lari. Kalau lari masuk dosa besar, lari dari peperangan. Tapi kalau lebih dari 2 enggak apa-apa. Antum menggunakan jurus kaki 3000 langsung. Enggak masalah. Ya. Kenapa? Musuhnya 3. Boleh larilah kan begitu. Karena yang tidak boleh itu cuma 2, karena Allah mengatakan mi'atun yaglibuna mi'atain. 100 melawan 200, artinya 1 banding 2 kan gitu. Kalau 1 banding 2 enggak boleh lari. Ustaz, besar-besar badannya, enggak boleh lari. Apalagi kecil-kecil. Besar-besarnya enggak boleh lari kan itu. Di sini ma'asyiral muslimin, bagaimana kalau antum melawan 1 lawan 999? Menang enggak tuh kira-kira? Yang dilawan 1 lawan 990 dipastikan kalah lah itu. Makanya jangan dilawan. Sembunyi. Yang itu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa, tetapi walaupun demikian, neraka itu penduduk neraka itu sebanyak itu, tetap neraka itu akan menampung semua ahli neraka. Kenapa? Karena besarnya neraka itu. Sampai-sampai ketika Allah mengatakan halim tala'ti wa taqulu hal mimmazid. Ketika penduduk neraka sudah masuk neraka jahanam semua tuh. Sudah penuh, orang-orang itu sudah masuk neraka semua. Allah mengatakan halim tala, masih ada tempat, longgar di situ. Ya. Untuk 2 orang, 3 orang lah masuk di situ. Apa kata jahannam? Hal mim mazid. Ya, ada tambahan. Masukkan saja ya Rabb, katanya. Masukkan saja. Padahal penuh neraka itu, subhanallah, badan mereka itu dibesarkan oleh Allah. Jadi badan mereka itu bukan seperti penduduk sorga. Kalau penduduk sorga itu badannya seperti siapa?
Nabi Allah Adam kan? Ya, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam 30 hasta. Artinya 30 meter kan? Tapi penuh neraka itu besar sekali. Gigi gerhamnya saja segede gunung Uhud. Gimana mulutnya? Gimana kepalanya? Gimana badannya? Ya. Besar sekali. Tapi badan sebesar itu gitu ya. Dari sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, berapa jiwa manusia, miliar triliun jiwa tuh yang masuk neraka itu. Ketika Allah mengatakan halim talati, sudah penuh wahai jahannam, kata jahannam, hal mim mazid, masih ada tambahan, ya masukkan saja katanya. Ya, begitu. Ya. Besar, bagaimana tidak besar? Rasul mengatakan ketika jahannam itu digeret, memiliki tali kekang berapa? 70 ribu talinya itu. Setiap satu tali kekang yang memegang malaikat 70 ribu malaikat. Talinya 70 ribu. Setiap satu tali yang menggeret 70 ribu malaikat. Berapa miliar malaikat yang menarik jahannam itu? Logikanya, ya kan? Besar sekali jahannam itu. Makanya dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, belum lagi kita cerita-cerita tentang azab batin, tersiksa, belum lagi kulit mereka terkelupas, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghaira, setiap kali kulit mereka terkelupas dibalikin lagi, seperti ketika Rasul bercerita tentang azab kubur. Ini baru azab kubur loh. Rasul kan pernah bermimpi tentang azab kubur, di mana ada orang yang diterlentangkan, kemudian di sampingnya ada orang berdiri bawa batu, kemudian batu dihantamkan ke kepalanya sampai hancur. Kemudian orang ini pergi cari batu lagi. Setelah kembali, kepalanya balik lagi. Dihantam lagi, hancur lagi. Cari batu lagi. Pas balik lagi seperti itu. Subhanallah. Ini baru azab kubur, kata pensyarah. Karena ya hadis dalam Sahih Bukhari. Dalam Fathul Bari, ini cerita azab kubur tuh. Gimana cerita azab neraka? Itulah firman Allah surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairah liyadzukul adab. Setiap kulit mereka terkelupas, terbakar, mati, balikin lagi ke awal, balikin lagi ke awal. La haula wala quwata illa, sampai kapan? Ya. Sampai mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala betul-betul. Tapi ya tergantung orang masuk neraka itu kan, ada yang boleh jadi mungkin setahun dikeluarkan, 2 tahun dikeluarkan, 100 tahun dikeluarkan, tergantung dosanya kalau dia orang mukmin yang bermaksiat kan itu. Tapi jangan pula kemudian ada istilah, saya pernah dengar seorang artis mengatakan, ya nggak apa-apa saya masuk neraka biar saya ketemu Lady Gaga katanya. Subhanallah, ketemu Lady Gaga pula di neraka katanya. Kok bisa ngomong begitu sih? Dia kira satu hari neraka itu kayak apa? Dicelupkan sedikit saja itu sudah hilang nikmat dia di dunia itu. Na'udzubillah, kok bisa ngomong begitu? Jadi candaan kan? Kurang ajar mulutnya orang ini. Ya, perlu disobek enggak? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi pembahasan neraka ini.